Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadhan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pada Ramadan yang ke-18. Mudah-mudahan kita tetap mendapatkan maghfirah, keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita masih dalam suasana nuzulul Quran. Suasana di mana diturunkannya Al-Quran, sebagaimana yang sudah kita sampaikan kemarin, berkaitan dengan turunnya Al-Quran di malam 17 Ramadan. Kemarin kita sudah menceritakan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, dan kemudian ada penjelasan dari petunjuk tersebut dan pembeda. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran benar-benar sebagai petunjuk, di mana petunjuk itu wajib untuk diikuti oleh orang-orang yang beriman, sehingga mudah-mudahan dia mampu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Lau anzalna hadzal qur'ana, jikalau seandainya kami turunkan Quran ini, 'ala jabalin, di atas sebuah gunung atau kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah, niscaya engkau akan melihat bahwa gunung itu takut kepada Allah, dan gunung itu juga hancur berkeping-keping karena takutnya kepada Allah. Wa tilkal amsalu natribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Itulah perumpamaan yang kami buat untuk manusia. Mudah-mudahan dengan perumpamaan itu mereka mampu untuk berpikir atau mengambil iktibarnya. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Allah menyatakan kalau seandainya gunung diberikan Allah amanah untuk mengamalkan ajaran Al-Quran ini, gunung itu akan melaksanakannya dengan rasa takut kepada Allah kalau tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga rasa takut gunung yang diumpamakan oleh Allah dalam ayat ini, itu mereka hancur berkeping-keping karena takut. Takutnya luar biasa. Sudah khasyi'an mutasaddi'an. Takut dan hancur berkeping-keping. Takut ini menunjukkan takut yang paling tinggi. Bukan hanya takut terhadap bala dalam kehidupan dunia, bukan takut karena persoalan azab, tapi takut juga berkaitan dengan zat Allah yang memiliki sifat-sifat kemuliaan. Orang yang beriman yang manapun rasa takut itu muncul, tetap dia menjalankan perintah Allah, tetap dia menjauhi apa saja yang dilarangkan Allah. Kenapa? Rasa takut itu sudah berbuah hati-hati. Khauf melahirkan kehati-hatian. Karena itu, maka kehati-hatiannya untuk menjalankan perintah dan larangan Allah itu muncul dari rasa takut. Kalau tidak melaksanakan perintah dan larangan Allah, pasti Allah akan murka kepadanya. Ketakutannya untuk mendapatkan murka Allah dan jauh dari ridho Allah itu senantiasa muncul
untuk menjalankan apa yang diamanahkan kepadanya. Tapi kita lihat, gunung saja takut, di mana gunung yang sangat tinggi, gunung yang kuat, gunung yang sangat keras batu-batuannya pun takut kepada Allah. Bagaimana dengan hati manusia? Seharusnya hati ini, seharusnya pikiran ini juga harus takut kepada Allah. Namun yang kita lihat, kita saksikan. Begitu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa masih ada orang yang yakin kepada Allah menjalankan aktivitas riba? Aqimish shalah, diperintahkan untuk salat, kenapa orang yakin kepada Allah tidak melaksanakan salat? Kutiba 'alaikumus shiyam, ketika diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa, kenapa masih minggir di warung yang ditutup cuma nampak kakinya? Coba perhatikan. Ini berarti orang tak takut dengan Allah, tak takut dengan azab Allah, tidak takut dengan murka Allah. Gunung saja takut, dia tak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Karena itu semua titah dan perintah serta amanah Al-Quran, baik dalam persoalan-persoalan untuk mengurusi urusan manusia, dalam persoalan mengurus negara, dalam persoalan mengurus masyarakat, dalam persoalan jual beli, dalam persoalan apa saja terkait dengan hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia lainnya, bagaimana kepengurusannya supaya lebih baik, harus mengikuti Al-Quran. Kalau dia tidak mengikuti Al-Quran, berarti dia bukan orang yang takut kepada Allah. Bukan orang yang takut untuk tidak menjalankan amanah Allah. Dalam persoalan ruhiyah, membentuk kepribadian dirinya supaya tetap taat kepada Allah, menghindari apa saja yang dilarang oleh Allah, itu juga buah dari ketakutannya secara pribadi. Jadi apapun amanah yang diberikan kepadanya, apapun pangkat dan jabatannya, siapapun ia, status apapun yang disandangnya, ayo mari, takutlah kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, sebagaimana kalau seandainya Al-Quran diturunkan di atas gunung, gunung pun takut dan hancur berkeping-keping karena takutnya kepada Allah. Mari kita tundukkan hati kita hanya taat dan patuh kepada Allah, supaya kita mendapatkan ridha dan jauh dari murkanya. Demikian dari Qomah Salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.